pindah agama dari Islam ke Hindu. Artis cantik Pevita Pierce beri penjelasan terkait perjalanannya yang indah dalam ritual agama Hindu. Om Swastiastu, semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada. Semoga sehat selalu dalam lila karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa. Semeton sahabatku Cahaya Dharma, artis cantik Pevita Pierce pindah agama dari Islam ke Hindu. Akhirnya beri penjelasan terkait perjalanannya yang indah dalam ritual agama Hindu. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, sebelum lanjut jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, comment, subscribe, and share, dan tiap haturkan terima kasih. Semeton sahabatku Cahaya Dharma, artis cantik Pevita Pierce buka suara usai dinilai pindah agama dari Islam ke Hindu karena melakukan tradisi ritual melukat di Bali. Pevita Pierce menjelaskan alasan mengapa dirinya melakukan tradisi melukat di Pulau Dewata Bali. Dia pun menanggapi soal komentar netizen yang menilainya pindah agama. Semeton sahabatku, berikut tanggapan lengkap Pevita Pierce usai dinilai pindah agama oleh sebagian netizen. Ini bermula saat Pevita Pierce mengunggah foto cantik sedang melakukan tradisi melukat di Bali. Dalam keterangan, artis blasteran Inggris ini merasa bahwa prosesi yang sudah ia jalani, yaitu melukat, sangat indah. Dia mengatakan, "Yang bisa saya katakan adalah ini adalah perjalanan yang indah. Semua sudah pada tempatnya dan seharusnya. Saya tidak bisa lebih bersyukur." Ini tulis Pevita Pierce berbahasa Inggris dilansir dari hope.id dari Instagram @pevpierce pada Rabu 16 Februari 2022. Semeton sahabatku, setelah melakukan prosesi melukat, artis Pevita Pierce merasa sangat senang dan bisa membuat mental hingga perjalanan spiritualnya menjadi lebih baik. Dan dia merasakan ada perubahan dalam perjalanan mental, emosional, spiritual. Dan dia mengatakan, "Saya merasa sangat senang dan saya dapat menerimanya dan melihat seluruh situasi dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang di tahun 2022. Karena baru saja dimulai saya melukat, sudah banyak perubahan yang menarik." Ini tutur Pevita Pierce dalam kolom komentar warganet. Dalam kolom komentar warganet, hingga rekan artis juga menuliskan pendapatnya, dan banyak warganet yang mengira kalau Pevita Pierce ini pindah agama. Ada juga para warganet yang berkomentar positif dan banyak juga yang berkomentar terkait dirinya dianggap pindah agama. Ada yang berkomentar, "Feb sudah menemukan kedamaian di Hindu." Ya, sedikit kecewa, tapi itu pilihan hidupmu. Rahayu ya Feb, tetap berbuat baik dan berguna untuk sesama. Ini tulis beberapa netizen. Ada juga yang terkait pindah agama, kata yang lainnya di kolom komentarnya. Ada juga yang menuliskan,
Devita agamanya jadi Hindu. Nah, ini ujar seorang netizen. Namun tak sedikit juga warganet yang memberikan penjelasan bahwa Pevita Pearce sedang melakukan prosesi melukat hingga menegaskan bahwa Pevita tidak pindah agama, karena banyak juga yang berkomentar bahwa Pevita Pearce ini pindah agama seperti itu. Jadi banyak juga yang menanggapi dengan respon yang positif terkait ritual melukat yang dilakukan oleh Pevita Pearce. Selamat tahun sahabatku Cahaya Dharma yang budiman. Melukat adalah upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Ini melukat ya, bukan murtad. Nah, ini juga tulis di kolom komentar para warganet ya. Selamat tahun sahabatku Cahaya Dharma. Intinya siapapun yang melakukan ritual melukat walaupun non-Hindu, itu kembali ke dirinya sendiri, karena dia merasakan kedamaian dan merasa menjadi dirinya yang baru seperti itu. Jadi agama Hindu tidak mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya atau mempengaruhi orang untuk masuk agama Hindu atau membesar-besarkan sesuatu yang menjadi keyakinan seseorang. Nah, jadi upacara melukat ini adalah pembersihan baik secara jasmani dan rohani, sekale dan niskale. Artinya siapapun yang ingin melakukan ritual ini dipersilahkan, yang penting didasari dengan atmanastuti, kepuasan hati, kepuasan batinnya, dan tetap mengikuti tata cara dalam prosesi melukat ini. Semeton sahabatku Cahaya Dharma. Jadi dalam ajaran Sanatana Dharma, dalam ajaran agama Hindu, tidak serta-merta jika ikut dalam sebuah ritual Hindu langsung dibilang pindah agama ya, karena agama Hindu bukanlah agama misi. Yang tegaskan, agama Hindu bukanlah agama misi atau ingin mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi siapapun, setiap insan, setiap manusia dari latar belakang manapun, dari keyakinan manapun, jika ingin melakukan ritual keagamaan Hindu itu boleh, asal tetap mengikuti tata cara dan prosedur sesuai dengan konsep-konsep ajaran agama Hindu dan dresta yang ada di tempat itu. Seperti itu. Sobatan sahabatku Cahaya Dharma, inilah jawaban artis cantik Pevita Pearce terkait banyak tudingan kepada dirinya, yaitu dianggap pindah agama. Dan yang haturkan terima kasih atas ekstensi para sahabat dimanapun berada. Dan akhir dari informasi Cahaya Dharma ini, Tiang Waliang Antuk Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Suksemo, terima kasih.